Balik lagi bersama saya Mula. Di video kali ini kita masih di Sila at Sawangan dan kali ini kita ditemani dengan Mas Kevin. Mas Kevin lagi. Nah, untuk yang di sini kita mau review untuk tipe rumah apa ini, Mas? Oke, jadi ini adalah tipe kedua dari cluster The Grove di Sila at Sawangan. Mm-hmm. Ini namanya The Terrace. The Terrace ya. Kalau okay. Sebelumnya kita pernah review untuk yang tipe The Courtyard. The Courtyard. Yeah. Nanti mungkin teman-teman yang kalau misalkan belum lihat videonya bisa cek link di atas ini. Nah, di sini untuk luas mukanya ini berapa ini, Mas? Oke, dimensi dari rumah ini adalah 8x11, Pak. 8x11 ya. 8x11. Okay. Sesuai dengan temanya, ini teras ya. Jadi di depannya tuh terasnya gede banget. Betul. Nanti kita akan lihat detailnya seperti apa. Ini muat 2 carport, Pak. 2 mobil ya? 2 mobil. 2 mobil. Dan cukup ini luas, juga ya. Kelihatan luas karena rumah contoh ini itu pas di hooknya ya, iya, untuk betul. Contoh untuk di hooknya. The Terrace Plus kita sebutnya. The Terrace Plus, dan di samping kanannya kan masih ada space untuk taman ya, Mas ya. Betul. Pasalnya ini unik banget ini konsepnya. Apa ini, Mas? Modern minimalis sih, cuman karena bukanya banyak, ya tropical juga ya, Pak ya. Betul. Tropical juga, dan kita lihat nih fasad depannya, kacanya gede banget. Gede. Ada beton di sentuhan-sentuhannya. Dan juga depannya ini adalah bahan bitumen, Pak. Bitumen yang bitumen. Ini ya, yang hitam-hitam iya, ini. Iya, jadi biasanya bitumen cuma ada di atap, tapi di fasad rumah ini didesain bitumennya sampai ke bawah sebelah sini. Oh gitu, dan di situ kelihatan jendelanya gede banget ya. Mungkin nanti kita bahas. Okay. Ya. Oke, langsung kita masuk aja nih. Okay. Penasaran untuk interiornya nanti seperti apa, yuk. Nah, Mas Kevin, ini kita udah di lantai satunya dan di depan ini pas itu ruang tamu ya? Atau untuk ruang keluarga? Bisa langsung living room ya. Open space, living room dengan juga dining dan juga dapur bersihnya. Ada satu kamar dan juga kamar mandi yang terconnecting dengan ruang living roomnya dan juga ke kamarnya, Pak. Dan juga ada outdoor kitchen. Nanti kita akan lihat satu-satu ya? Yep, oke. Okay. Okay, dari ruang tamu dulu nih. Ruang tamu ini kelihatan luas banget. Untuk ceilingnya ini berapa ini? Ceilingnya ini tingginya 3,5, Pak. 3,5 ya, lumayan tinggi. Dan kalau di rumah contoh ini sudah diberikan drop ceiling. Drop ceiling ya? Seperti ini ya? Kurang lebih ya? Oke, dan di sini juga jendelanya lebar-lebar banget ya? Jendelanya lebar-lebar banget, bisa dilihat dari sini kaca semua. Kaca semua. Dan kita view-nya langsung ke teras yang tadi kita lihat. Betul, 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 betul. Dan di sini juga penempatan TV-nya juga, dan storage-storage-nya juga pas ya di sini ya, tepat banget. Penempatan TV-nya seperti ini, dengan storage-storage yang gede banget pada di atas. Oke, dan di sini juga ada kaca-kaca gini, biar kelihatan minimalis juga ya. Jadi kelihatan luas ya, kalau misalnya ada kaca-kaca gini. Padahal memang udah lega sih, tapi jadi lebih lega lagi. Betul. Kemudian kita ke dining area dulu. Oke. Okay. Nah, ini di sini masih ada space loh buat dining area nih. Bisa muat untuk 4 orang ya, Mas ya? 4 orang dining areanya dengan view-nya sampingnya tuh kaca, Pak. Jadi langsung ke si terasnya tadi. Oke, okay. Dan di sampingnya tepat ini udah langsung ke kitchen area. Iya, betul. Ya. Kita bahas dulu nih yang di dapur bersihnya. Oke. Okay. Nah, nih di dapur bersih ini kurang lebih seperti ini ya? Kurang lebih seperti ini, karena ini tipe hook ya, Pak. Kita sebutnya The Terrace Plus. Jadi, di belakangnya itu ada kaca yang menghubungkan ke tanah lebih yang di belakang, Pak. Tapi untuk tipe standarnya, nanti ini hanya tembok. Seperti itu. Dan di sini juga buat penerangan ya, kacanya ini. Penerangan. Atau yang di sini juga ada storage-storage-nya ya, Mas ya? Storage-storage-nya dengan juga dilengkapi kulkas. Kulkas 2 pintu. Dan kemudian kita ke dapur kotornya. Dapur kotornya. Jadi sebenarnya konsepnya ini adalah dapur outdoor, Pak. Jadi kitchen outdoor. Jadi untuk rumah contoh ini kita berikan rolling door, tapi untuk rumahnya nanti tidak ada sliding door-nya ini. Jadi kita bisa langsung dapat view ke terasnya langsung, Pak. Oh gitu. Jadi kaca lebar seperti kaca ini lebar ya? Kaca lebar seperti ini. Oke. Kemudian kita kemana lagi nih? Nah, menariknya lagi dari rumah ini adalah
kita masih memiliki space lebih di belakang rumahnya, Pak. Cocok banget ya kalau misalkan ditempatkan seperti ini, bangku-bangku, ada bangku-bangku, meja. Meja-meja. Bisa buat ngumpul keluarga ya, Mas ya? Ini kalau misalnya sore-sore duduk kayak gini enak nih, Pak. Wuih. Karena view-nya nyantai. Juga di sini kan hijau-hijau semua bener, ya. Benar. Woi, nyantai ya. Sambil nyantai di sini ngobrol sama keluarga atau tamu, jamu tamu tapi di belakang rumah. Betul, okay. Pak. Kita lanjut lagi ya. Oke okay deh, mari. Yuk, kita lanjut lagi. Kemana lagi nih kita? Oke, okay, aku mau ajak pemula dan juga teman-teman semua untuk ke kamar yang ada di lantai satu ini. Kamar di lantai satunya. Betul. Sekarang kita langsung masuk ke kamar pertama. Kamar pertama ini ya. Kamar okay. Pertama, kamar anak. Kamar anak ya? Iya. Nah ini bisa dijelasin ini, Mas. Oke. Okay. Kamar anak ini lumayan lebar juga ini, Mas ya. Untuk lebar banget dan juga kita dicoba kasih desain di sini adalah bunk bed. Hmm. Jadi kalau misalnya kita punya anak dua. Bisa dua-duanya di atas dan juga di bawah. Betul. Gitu. Minimalis. Dan di sini juga ada storage buat tempatin buku-buku, foto. Wah, ini buat tempat belajar ya. makeup kalau anaknya cewek ya, Pak. Dan ini ada storage lemari. Yang tinggi banget sampai ke siling atas. Betul, ini buat lemarinya cukup tinggi ya. Di bawahnya bisa buat menempatkan tas atau sepatu di bawahnya. Dan di depan ini ada okay. Kamar mandinya ini. Betul, Pak. Jadi setelah di kamar anak pertama, ini terkonekting dengan kamar mandi di lantai satu, Pak. Oke. Ini juga udah ada partisinya ya, antara buat mandi dan untuk klosetnya ya. Iya. Saya tingginya 170, jadi kira-kiranya seperti ini nih. Iya, karena ini memanfaatkan space ya. Kan iya. Sampingnya tangga. Betul. Gitu. Nah, untuk sanitarinya kurang lebih seperti ini ya. Sanitarinya menggunakan toto. Toto. Oh, ini kayaknya kacanya unik. Ini bisa dibuka ya. Kacanya selain berfungsi sebagai kaca, tapi ada storage-nya juga ternyata di belakang. Di dalam. Wah, keren banget. Bisa inspirasi desain untuk teman-teman. Benar, buat inspirasi ya. Kalau misalkan teman-teman beli kaca yang seperti ini. Jadi buat ngumpetin barang juga bisa. Nah, okay. Kemudian kemana lagi nih, Mas? Oke, setelah di lantai satu ini, aku mau ngajak teman-teman dan juga pemula untuk lantai atas. Oke. Nah, ini untuk lantainya nih. Lantainya ya. Ini ukurannya kita pakai HT 60x60. Juga di daerah tangga, juga di daerah lantainya. Oh gitu, jadi nantinya nggak seperti ini ya kayu, ya, tapi ya, nanti menggunakan HT. Iya betul, Pak. Oke, langsung aja kita ke lantai duanya okay. Ya Mas ya. Oke, yuk kita ke lantai duanya. Nah, kita udah di lantai duanya nih ya, Mas ya. Kita betul. Ke mana dulu ini? Oke, pertama ke kamar anak kedua. Oke, kamar anak kedua ya. Jadi, kamar anak kedua ini kita berikan inspirasi desain, yaitu bisa digunakan sebagai ruang kantor seperti ini. Mm-hmm. Dan juga ini bisa kita jadikan tempat tidur. Tempat tidurnya ya? Benar, karena ini bisa digeser ke bawah. Dan oh, ini bisa ditutup suruh. Gini ya? Betul, okay. Pak. Tapi ini inspirasi aja ya. Mm-hmm, benar, di situ juga ada tempat buku ya, tempat buku atau hiasan gitu. Dan di sini ada kaca yang gede banget dari atas sampai bawah. Atau bisa dibuka juga ya kaca bisa atasnya. Bisa dibuka juga. Oke. Oke Pak, selanjutnya kita akan ke kamar utama. Kamar utamanya ya, kamar yang paling gede. Iya. Kamarnya ini yang gede nih. Ini bisa dijelasin nih Mas, kelihatannya keren-keren nih jadi penempatannya. Betul Pak, jadi furnisnya ini kita sudah berikan drop ceiling, banyak lampu-lampu yang memberikan aksen-aksen menarik ya Pak betul. Di sini. Di sini juga kacanya tinggi sekali. Dan di sini juga ada TV yang lumayan gede ya, di bawahnya ada storage yang gantung gitu. Ya, cakep. Model-model zaman sekarang selalu kayak gitu tuh. Dan ini nih, jendela nih yang beda nih. Jendelanya gede banget, yang tadi dari bawah kelihatan ya. Jendelanya kita harus perhatiin nih, jadi kalau misalnya lupa tutup jendela, bakal kelihatan juga dari luar. Oh nih. Iya, ini bisa dibuka ya, sliding ya? Sliding, tapi yang atasnya Pak, kalau yang bawahnya kita kasih kaca mati, supaya tetap menjaga keselamatan kalau iya, misalnya ada anak cedera. Pasti, karena kan biar keamanan ya. Kemudian kita ke sini nih, belakang ini. Ada partisi yang memisahkan kamar utama dengan area wardrobe. Wardrobe-nya ya, karena ini juga bermanfaat sih buat naruh bajunya, jadi transparan. Seperti ini juga bagus. Betul Pak. Kamar mandi utama ini terkonekting dengan kamar mandi luar Pak. Oh gitu. Jadi si anak di kamar sebelah bisa mengakses kamar mandi di kamar mandi utama juga. Oh gitu. Jadi bisa gitu. Sharing ya, sharing kamar mandi. Betul Pak. Nah ini lumayan gede ya nih ya untuk kamar mandinya. Betul Pak. Dan untuk
mandinya juga udah di partisi seperti ini. Kaca sudah di partisi seperti ini dengan bahan keramik. Dan juga kita memberikan area shower di sebelah sini dengan sebelahnya adalah kaca buram seperti ini. Oh gitu. Dan ini sanitarinya juga sama ya Mas ya? Sanitarinya toto ataupun kualnya. Dan di sini juga ada kaca seperti yang di bawah tadi. Kacanya juga bisa buat naro barang-barang, sabun atau yang lainnya, storage-nya. Okay, kemudian kita ke bawah lagi ya. Kita bahas untuk harga-harganya dan fee-nya seperti apa. Okay, kita ke bawah lagi ya. Okay, mari kita mulai. Nah okay, Mas Kevin, ini kita di taman belakangnya ya. Yes. Yang tadi kita sempat bahas, ini cocok buat nyantai-nyantai sama keluarga ya. Mas Kevin, untuk yang the terrace ini konsepnya seperti apa sih dan bedanya apa dengan yang di samping yang di courtyard? Jadi untuk rumah tipe terrace ini kita memberikan lebih space di area depan dan juga daerah samping, Pak, sesuai dengan namanya terrace. Jadi area terasnya ini sangat amat luas dan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oh gitu. Dan untuk fasilitas-fasilitasnya kan sama ya, karena ini satu cluster ya dengan courtyardnya. Gitu. Terus untuk harganya nih, harganya. Harganya ini menarik banget, rumah dengan secantik ini dan juga sebesar ini, harganya start dari 1,2. Harganya start 1,2 ya? Iya. Okay, dan untuk free-nya mungkin kalau yang di the terrace ini? Nah ini menarik banget sih, karena banyak banget diskon-diskon dan juga potongan-potongan harga, karena kita masih memberikan harga pre-sale, Pak. Oh, harga khusus gitu, ya? Harga khusus, harga sebelum launching. Gitu. Okay, dan mungkin apalagi yang mau disampaikan ke teman-teman nih? Okay, di Silet Sawangan ini kita memberikan pilihan untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman semua over budget lah atau kurang cocok dengan konsep yang ditawarkan oleh The Courtyard, kita coba menawarkan ke teman-teman semua tipe The Terrace ini. Tipe Terrace ini cukup lebar, luas, dan juga ini maksimal banget. Kalian bisa pilih si tipe The Terrace ini. Karena tadi juga kelihatan banget ya, dari luar juga tampak taman yang di samping ya. Bisa buat nongkrong seperti ini juga ya. Betul. Oke, mungkin segitu dulu ya reviewnya. Okay, mungkin teman-teman reviewnya cukup di sini dulu. Kalau misalkan teman-teman minat dengan perumahan di sini, nanti kontak marketingnya saya sertakan di deskripsi. Dan juga nanti untuk detail harganya juga saya sertakan di situ. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar dapat updatean video saya yang terbaru. Terima kasih Mas Kevin. Okay, thank you Pak Mula. Ya, terima kasih semua.